Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Dumateng para jamaah ingkang kawula hormati, langsung kemawon kawula waosaken pengaosan ingkang sak lajengipun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kikono fasal suwiji. Isine fasal wa alaika lan netepono sira ya akhi. He sedulur ingsun. Bi muraqabatillahi taala kelawan nginjen-nginjen utawa selalu ngawasi. Nginjen-nginjen ing Gusti Allah taala. Fi karokatika ing dalem pira-pira obah ira, wasakana tikalan meneng ira, walahadza tikalan ngelirik ira, watarafa tikalan kedhep ira, wakotara tikalan kerentek ati ira, wa irada tikalan karep ira, wasairi halatikalan sekerine pira-pira tingkah ira, wastasir lan rumangsa sira kurbahu ing pareke Allah mingka maring sira. Dadi kita niki kudu seamprih dadi tiyang sing sae, kudu merasa diawasi Allah utawa merasa roh Gusti Allah. Kaya-kaya ngoten. Sehingga dalam obah, dalam meneng iki selalu merasa dikontrol oleh Allah. Jadi obahe ora obah sembarangan, obah sing ngati-ngati, ora sampai obah sing nimbulne maksiat. Lek meneng, menenge ya ora nimbulne maksiat, karena merumangsa dipriksani Gusti Allah. Jadi dalam obahe, menenge, kedepe, pandangan mripate. Pandangan mripat ini bisa bicara. Pandangan mripati bisa bicara, enek sing mandang sing lek dirasakne nyawange nyek, enek mandang lek dirasakne nyawange iki nyawang seneng, niku enten. Mula kita lek mandang wong melek utawa ngetne wong, rumangsa lek ngetne iki dipriksani Gusti Allah. Sehingga pandanganmu ku pandangan sing penak dirasakne. Terus kan enten. Lah malih niku kerenteke ati niki nggih kudu rumangsa kerenteke atiku diawasi Gusti Allah. Dadi aku kerentekku ya kudu sing apik. Aja sampe krentek sing ndadekne murkane Gusti Allah. Utawa malih teruse masalah kehendak. Kekarepane kita nggih kudu kekarepan sing apik, sebab apa ae sing kok karepne iki diawasi Gusti Allah. Pendek kata, segala tingkah itu harus hati-hati karena semua itu diawasi Gusti Allah. Anten iki gunane muraqabah. Lan kita niki rumangsa oleh Allah ki cedhek karo awake dhewe. Cedhek dalam ati ngertos segalanya. Kok cedheke lek cara wong jarak mepet mboten, bab Gusti Allah ndak bertempat nggih. Lah malakno maksudnya cedhek niku Allah ki selalu nyumerepi dateng kita niki secara keseluruhan, lahir batin, ngesor dhuwur, njaba jero kabeh disumerepi Allah. Ngaten. Pun wa lam lan warwasira yen anahu setuhune Allah iku nazilun kang merhatekake sapa Allah ilaika maring sira. Wa muttaliun lan kang ningali sapa Allah ngalaika ing atase sira. Dan perlu kamu tahu, Allah itu selalu memperhatikan kita, melihat kita, ngawasi kita. Ngaten. La yahfa ora samar ngalehi ing atase Allah mingka saking sira apa khafiyatun barang kang rahasia, barang kang samar. Barang sing ning jero atimu mawon niku Allah ngertos. Ngaten. Mula nggih hati-hati niku karena dalam pengawasan Gusti Allah. Wa ma ya'zubu lan ora samar ngan robika saking pangeran ira mimis qoli dzarratin saking sepadane sak bobote semut kang paling cilik fil ardi dalam bumi wala fis sama'i lan ora samar mis apa miskala dzaratin ing dalam langit. Pokoknya sesuatu sekecil cemut yang paling kecil pun yang ada di bumi maupun di dalam langit, yang ada di langit iki kabeh tidak lepas dari perhatiane Allah. Jadi semua dilihat Allah. Apa meneh sing gedhi ngaten. Wa in tajhar lamun banterake sapa sira bil qauli kelawan pengucap fa innahu mongko setune Gusti Allah ku yaklamu ngudaneni sapa Allah as-sira ing barang kang rahasia wa akhfalan barang kang luweh samar. Lho munia banter munia lirih iku selalu dipriksani Allah. Wa huwa utawi Allah iku ma'aka sertane sira ainama kunta ing dalem endine nggon ana sapa sira oleh-oleh nyertai bil ilmi kelawan ngawerwi wal ikhatati lan nglimputi wal iktidari lan nguasani. Jadi pendek kata Allah itu selalu bersama kita, selalu memperhatikan kita, selalu menguasai kita eruh apa wae secara keseluruhan. Biasane lek wong ngeruh mek roh wong tok ndak roh atine piye, tapi lek Allah ngertos secara keseluruhan. Wa bidzalika lan kelawan mengkono-mengkono ngilmi wal ihatah ma'al hidayati sertane nuduhake wal i'anati lan nulung wal hifzi lan ngreksa ing kunta lamun ana sapa sira iku minal abrori saking pira-pira wong kang bagus. Artinya kita niki selalu diperhatikan Allah, dilihat Allah, dingerteni Gusti Allah. Saenggo upama kita niki tiyang sae, enak ngene. Upama kita niki tiyang sae, Allah selalu memberi petunjuk, selalu menolong dan selalu menjaga. Kosok baline lek kita niki elek, ya ngoten nggih. Niki fastahyi mongko isina sapa sira mimmaulaka saking bendoro ira yani Allah haqqal hayai kelawan isin kang sempurna. Mula kita niki paling boten merasa malu kepada Allah. Karena apa? Apapun yang kita lakukan ini sepengetahuan Allah kabeh. Ngoten. Peplek kuwi kita niki duwe perasaan kaya ngono. Ning panjen kenyataane ya ngono, ngoten lho. Dhewe kan kita kan sudah punya keyakinan. Keyakinan kita lek Allah ki enek kan wis sempurna lek ngomongne iki. Pun punya keyakinan bahwa Allah itu ada. Iman iki kan ngoten. Bab wong ki ngamal iki iso semangat ndake baik tidaknya tergantung keyakinan. Lek kita iki wis duwe keyakinan Allah niku ada. Bahkan Allah itu selalu bersama kita, mengetahui, menguasai dan apa ki ngliputi iki dadi roh sak kabehane. Cara wong ngono roh njaba jero ngesor dhuwur ndine, kanan kiri kabeh diruwe jenenge ihatah. Keseluruhan. Lek kita niki apik karo Allah diberi petunjuk, ditolong dan dijaga. Mula isina lek panjen kita ndak apik isin sing tenanan paling boten ngoten. Wajtahid lan nemen-nemen sira ala yaroka ing yen to ora ningali sapa Allah ing sira khaisunahaka ing dalem sekirane nyegah sapa Allah ing sira. Wala yafqiduka lan ora kelangan sapa Allah ing sira khaisu amaraka ing dalem nalikane perintah sapa Allah ing sira. Artine kita supaya isin ki lek Allah ki nglarang nang gone sesuatu. Nglarang suatu hal iki aja sampai Allah melihat kita, kita yang melakukan. Iku jenenge isin. Leleke Allah merintah nang sesuatu ojo sampai Allah tidak melihat kita tidak melakukan. Ngono ya. Soale ngoten iki. Kuwi jenenge wong isin ngono kuwi. Isin mestine ndak mek isin tok ya wedi barang karena Allah itu kalau kalau sudah namanya memberi keadilan, siapapun tidak pandang bulu, ngoten niki pangkate dhuwur ndek, kalau memang mendapat keadilan dari Allah ya diadili. Mula aja sampai lek Allah ki perintah, Allah melihat kita sedang melakukan. Lan aja sampai lek Allah Allah ki ngelarang, lek Allah ki ngelarang, jangan sampai Allah melihat kita sedang melakukan larangan itu. Kosok bali nih, kalau Allah itu merintah, jangan sampai Allah tidak melihat kita tidak melakukan perintahnya, sehingga dadi wong sing takwa. Takwa ki artine melakukan perintah, menjauhi larangan. Wa'budhu lan nyembao sira ing Allah ka'annaka kaya-kaya sedune sira iku yarohu, iku tarohu, ningali sapa sira ing Allah. Sehingga kita niki kalau mengabdi, menyembah, berbakti kepada Tuhan, taat nenggone Allah, ngelakoni sholat 5 waktu, opo poso Ramadan, seakan-akan kita ini tahu Allah, seakan-akan ora kok tahu, bab ning donya iki ndak iso wong ngerti Allah, seakan-akan kita iki tahu Allah. Contohnya cara kita niki sholat, yo ora sholat kok maca Quran ngene iki. Kok diruwi kiyaine utawa gurune paling mboten kan isin dipik-pik ngene. Lah kita iki nggih ngoten, lek ngibadah dumateng Allah ka'annaka tarohu, seakan-akan kita ini tahu Allah. Jadi ngibadah iki yo apik, yo tumakninah, ora kesusu. Ngoten iki, ora kesusu yo ora sak karepe dhewe, syarat rukune paling mboten dilampahi. Lawa fa'ilam yakun, fa'ilam takun mengkolamun ora ana sapa sira iku tarohu, ningali sapa sira ing Allah, fa'innahu mongko setune Allah iku yaroka, ningali sapa Allah ing sira. Lah lek kita ndak iso merasa melihat, seakan-akan melihat Allah ndak iso, bayangno seakan-akan kamu itu dilihat Allah. Lek melihat ndak iso, dilihat Allah, dilihat Allah. Bab jenenge ihsan niki sing paling dhuwur kan, ka'annaka tarohu, seakan-akan kita melihat Allah ku sing dhuwur. Sing sak ngesore lek ndak iso ngono ya bayangno Allah melihat, merasa oleh Allah melihat kita, supaya engko ngibadahi apik ya ikhlas tenan, niate ya krana Allah, ora niat sing ndadekne ngerusak napa niku ngibadah sing apik. Bab diwingi dipun dawaken wong ki ngibadah apik, ngamalo soleh kok niate elek, ora dadi ngibadah sing apik, malih dadi ngibadah sing elek. Ngaten. Lah rehne kita ki merasa dipriksani Allah, akhire niate lek ngibadah ya ora niat elek, niat golek ridane Allah, niat golek ganjaran saka Allah. Ngaten. Paling boten niat ngelakoni kewajiban. Wa mata ro'aita saiki pun. Bab jenenge wong ibadah ki ana kalane aras-arasen, ana kalane semangat. Saniki wa mata ro'aita, kapan-kapan ningali sapa sira min nafsika saking awak dhewe. Ningali takasulan ing aras-arasen. Lek kita ki nalika nglakoni ibadah, apa kuwi salat tarawih, apa salat jamaah, kok merasa aras-arasen. Iki piye lek ngono? Takasulan, ningali takasulan ing aras-arasen ngantoatihi saking taat Allah. Apik nglakoni ibadah kok aras-arasen. Aumailan utawa condong ila maksiatihi maring maksiat Allah, utawa atine awake dhewe iki kok malih demen nglakoni maksiat ngono. Lah enek to wong iso ngonten, demen nglakoni maksiat, jan pane iki enteng lan yo pengin. Kok duwe ati, atine iki pengin nglakoni maksiat. Bahkan demen nglakoni maksiat, ngibadah aras-arasen. Iki tambane piye amrih ndak ngonone. Nang kene dipun dawaken fadzakirha, mongko ngelingno sira ing nafsu, dielingne yen bi annallaha kelawan setune Gusti Allah ku yasmauka, ngrungu sapa Allah ing sira wa yaraka lan ningali sapa Allah ing sira wa ya'lamu lan ngudaneni utawa ningali sapa Allah sirraka ing rahasia ira wa najwaka lan ing bebisik ira. Dan dadi nafsumu tuturana awake aku awake dhewe kok nglakoni ibadah aras-arasene apa ndak isin karo Gusti Allah. Padahal le aras-arasen ngene iki diperhatikan Gusti Allah. Upama sok ning akhirat terus cetuk Gusti Allah no alasamu apa? Ngono diisin ngono nafsune diarah setian dituturi ngoten. Cetuk Gusti Allah kowe mbiyen lho baturmu jamaah kok ndak jamaah ki nyapo? Aras-arasen Gusti ngono jawabe. Ndak isin paman jawab ngono. Padahal apa? Nggon disiapi, rezeki dicukupi. Bahkan bojo ya diwenehi dan lain sebagainya. Lha mek kon ngibadah kok aras-arasen. Ngono apa mati takoni Gusti Allah apa ndak isin. Nafsune diseneni ngono. Bab Gusti Allah iki ngerti lho. Krungu lan ngerti karo apa sing kok lakoni. Suhu nafsu ngono. Awake dhewe tak omongi ngono iki. Suhu nafsu wonten. Diomongi wonten. Wis diomongi ngono ndak apa ki? Ndak mempan. Puanggah le aras-arasen, panggah le pengin nglakoni maksiat. Piye lek ngono? Fa illam yufidha, mongko lamun ora maedhahi ing nafsu. Apa hadza dzikru ikilah ngelingake. Dielingne iki ndak maedhahi. Likusuri ma'rifatika karena cupete ma'rifate nafsu bijalalillahi kelawan keagungane Gusti Allah taala. Nafsune diomongi lek Gusti Allah ngerti ning awakmu sing kaya ngono kuwi ndak mempan. Panggah aras-arasen ae, panggah pengin maksiat ae. Karena ma'rifate ning keagungane Allah ki mek cendhek, mek titik. Ngaten. Lek ngono fatkur mongko ngelingno sira laha maring nafsu maka nal malaikaini ing panggonane malaikat loro alkarimaini kang mulya karone alazaini rupane malaikat loro yaktubani kang nulisi karone alhasanati ing pira-pira ngamal kang bagus wasayiati lan pira-pira ngamal kang ala watlu lan macakno sira ngaleha ing atase nafsu macakno ayat it yatalakol mutalakiyani anil yamini wa anis simali qaid ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Al-Qur'an niku dibacane niku lan diomongi ngene lho ya so nafsu lek kowe tak omongi keagungane Gusti Allah panggah ngengkel ae kowe iki rumangsa kiwa tengenmu ki enek malaikat sitok nulisi ngamal apikmu, sitok nulisi ngamal elekmu. Lalek kowe engko aras-arasen ndak gelem nglakoni amal apik. Malaikate lek yo nganggur sing tukang nulisi malaikat. Sing tukang nulisi ngamal apik niku lho nggih. Terus besok kowe lek mutakok piye lek cethukan malaikat kuwi. Lah kok ora kok catet. Sing dicatet apane kowe jamaah yo ora moro. Ngaji lek udan kita moro. Warane ya lek wayah terang tok ngono pamane iki. Nyoto ya aras-arasen lho. Iki lho aras-arasen iki tuturana ngono kuwi. Ngerti yo besok iki butuh karo kuwi. Masalah sok keyakinane awake dhewe kan kurang. Sok iki butuh ora iki gambaran ning angen-angen iki ndek enek. Lek gambaran ning angen-angen sok aku butuh karo ngamalku iki. Insyaallah wong iki ya semangat. Ngamal niku semangat. Padha karo wong nyambut gawe ning Malaysia. Ambedkane malah sampai dikepung polisi turune neng alas, gua mak cerita niki. Niku ditekat karena apa? Karena lek berhasil neng Malaysia, sok iso seneng-seneng neng omah karo keluargane. Malah bodoh niki sandangan mesti mlebu neng Apollo. Engko lek kelas sepeda motor neng Rinjani utawa neng ngendi kono. Toko Toyota, lah, ini karena apa berhasil yang namanya sia. Lah kita nggih bayangno ngono lek aku ning donya iki berhasil, mulih ning akhirat iki nggo ngamal sing saakeh-akehe. Bojoku, lek wong lanang ndenggele kan bojo to nggih. bojoku midodarine akeh, omahku apik-apik, pengen nopo ae diridani karo pangeran. Lah iki lek wis enek gambaran ning atine awake dhewe ya ndak bakalan abot. Dituturi ngoten niku. Sing nuturi ya awake dhewe, tuturi wong liya jawabe ya enek wong lek ora oleh bidayah ya wis ngene iki lho. Aja kok omongi. Ngoten ngen kula diomongi anake ya oleh jawab. Padahal anake wis maksudnya ya apik. Pak, sampean iki wis sepuh ya mbok salat, ya mbok Jumatan. Ya bapake pinter le muni. Wong lek ora oleh hidayah ya ngene iki aja kok omongi. So lek wis oleh hidayah ora usah kok omongi ya Jumatan dhewe muni ngono. Heh, lha iki. Lek rung sampe esuk sampean mati terus piye, Pak? Ngono. Wis kapok kowe. Iki ngaten iki. Mun, dadi monggo nuturi nafsune dhewe-dhewe lek nafsu niku saja tidak nglakoni apik, ndak gelem utawa aras-arasen. Niki malaikat loro lho iki sing nyateti, sitok elek sitok apik arek awake dhewe iki piye. Bab apa wae mayalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak satu pun apa yang kita katakan, apa yang kita katakan min qaul, apa yang kita katakan kecuali dihadiri oleh malaikat yang mencatat. Lek sing kok omongne mengapik ya dicatat apik, lek elek ya elek. Ngoten. Wis. Diomongi ngono panggah ndak mempan. Nafsune ndak mempan. Ate ya ngono niku kadane. Mare kadung duwe dalil wong lek ora oleh hidayah ya ngene iki lho. Aja kok lok-lokne, engko malah nesu. Wong dakwah ya bil hikmah wal mauidhatil hasanah. Dadi sing dakwahi malah tidak wahi. Lek kadung gendeng wong iki. Lah, lek sing kaya ngono iki ndak mempan. Niki fa illam tata asar, mongko lamun ora mempengaruhi. Apa napa niku? Apa zikir ngomongne malaikat loro sing jaga ndak mempan biadat tatkiri kelawan. Fa illam tata asar, mongko lamun ora pengaruh apa nafsu nggih. Biadat tatkiri kelawan ikilah ngelingake. Fatkur mongko ngelingno sira laha maring nafsu, elingno kurbal mauti ing cedheke pati. Wa innahu setune maut iku akrabu ghaibin, luweh cedhek-cedheke barang kang gaib, yung tadhuru kang den enteni apa gaib. Ngoten. Wa khawifha lan ngeden-ngedenana sira ing nafsu, bihujumihi kelawan teka ngegete maut. Ngala ghairika ing atase liyane sira. Iki lek dituturi catet malaikat ora mempan, genten tuture. Ngene lho, Pak ya. Tak omongi sampean. Pati iki cedhek lho, Pak. Pati iki cedhek, awake dhewe ndomongi. Pati iki cedhek, pati iki barang sing ndak ketok, tapi kuwi dienteni awake dhewe mesti tekane ya cedhek, maksud cedhek iki ndak sangka-sangka. Lek kadung teko iki wayah piye mathuk, wayah dadi manten mati ya oleh, wayah ngaji, lek wayah ngaji malah alhamdulillah nggih, wayah ngene iki ujung mati ngono malah alhamdulillah. Cara kula nggih purun ngenten iki mati ngono purun. Malam Jumat pisan wayah ngaji ini lumayan bab nang Singir. Ini kira-kira ya ruame weh wong Josari ngajine gondang mati dipasangi apa ya kira-kira meneh. Kira-kira. Bon. Niku berarti mati niku sak waktu-waktu iso. Sing ora disangka-sangka diingi jagongan karo aku, donge iki mangkok wis. Innalillahi. Omong ngono-ngono nafsumu iki mati iki ora disangka-sangka tekane ngeget ora omong-omong. Diendang, kek kowe iki umurmu wis pira? Kok panggah aras-arasen ibadah, nafsune diomongi ngono. Bab sing wis-wis mati iki tekane ora omong-omong. Kok dikabari kowe sesuk mati, ndek enek. Kowe matimu setahun kas, sesasi kas ndek enek. Saiki pantes, sesuk pantes, sok mben yo pantes. Ngoten iki. Sik enom pantes, tuwek pantes. Malah tuwek luwih pantes nggih. Dan terus ya wis rabi pantes, urung rabi ya pantes, mungkin kabeh ngono kuwi pati iki. Barang sing gaib tapi cedhek. Artinya cedhek iki tekone iki ndak omong-omong. Juk mak. Grutuk langsung. Lah niki lek medeni to ngoten niku. Wis. Lah mulakno niku dituturi ngoten niku wau. Kira-kira kowe iki percaya apa ora to lek sok iki mati. Omong ngono. Ya setengah percaya setengah ora. Lek wong-wong mati aku percaya, aku dhewe kok ndak uwane. Wong iki lek ngaten aja mikir nggih. Lek wong-wong iki mati percaya aku dhewe kaya-kaya ndak tak percaya to lek mati. Lah ngoten, ndak percaya. Wa innahu setuhune maut iku rubama nazala, kapan-kapan tumurun apa maut biha kelawan nafsu wa hiya hale utawi nafsu iku ngalah halatin ing atase tingkah ghairi mardiatin kang ora den ridani apa kalah tangkolibu mongko dadi kebalik apa nafsu bikusronin kelawan rugi la akhira kang ora ana akhir iku maujud lahu kedene khusronin. Sebab ngene lho ya mati iki lek kadung teko terus tekone wayah awake dhewe iki nglakoni perbuatan sing ndak bener. Iki mestine dadi wong sing bejo malih dadi cilaka. Mulakno ayo tata-tata piye awake dhewe iki mati tekane pati pas keadaan nglakoni bener. Ngono lho, dianu di. Lah piye lek nglakoni? Ya ngene iki aja rasa-rasen. Lek enek jamaah ya meloko, lek wayah enek jariah duwe-duwe ya nyumbango. Dan lain sebagainya, sementing segala kesempatan sing awakmu ki mampu lakonono. Ngoten ndak usah ditunda-tunda. Kudune ngoten. Dadak ditunda-tunda esuk selak. Selak napa niku? Selak ndak sempat. Masalahe cara bondo nggih. Awake dhewe duwe bondo ki lek bondo ki bondo sing kita miliki ini. Kalau tidak meninggalkan kita, ya kita tinggalkan. Ini bondo ki sing kita miliki lho. Upamane sampean ya bondo termasuk bojo ya bondo ki. Duwe mobil, duwe sawah amba, duwe rekening bank akeh. Iki lek ndak kok tinggalne ya bondomu sing ninggalne sampean. Upamane kita duwe rekeninge bank akeh, sawahe amba, mobile apik-apik, tas tekotok. Terus esok mati. Akhirnya bojo murah bineh. Sing manfaatne rekening emang sapa? Ya, sing manfaatne mobilmu anyar sapa? Omahmu tingkat siktas dadi sapa sing mangane? Nah, bojo anyar. Pompong rong ngono ya ngene iki. Ayo, bondone saloke ya tinggi, tinggi ibadah, tinggi ngamal supaya digowo. Di ngoten cara kita ki ngamal niku carane ngoten niku. Bab mati ki tekone ngeget. Ora omong-omong. Ki kuwi barang sing paling cedhek mati. Marahe diparani, barang lek diparani ado sepira dadi cedhek. Ngoten niki. Lah leke anu napa iki? Barang sing adoh gliak-gliak ya nyelot adoh padane masa lalu kan nyelot adoh ta. Masa yang akan datang kuwi nyelot cedhek. Dan kalau cedek cara mbiyen sik cilik ape disunatne kaya sik suwi lho wis teko wayahe disunatne to wae pisan lah cedek masan bar sunat wis ape dirabekne roh-roh lah wis rabi tenan to kian akhire wis teko cedek koyokan sing ditinggal kaya nyelot adoh. Lah niki dituturi ngonten niku wau lek sampe awake dhewe iki ketekanan pati melakukan sesuatu sing ndak dadekne ridane Allah. Akhire awake dhewe dibalik menjadi wong sing rugi selama-lamanya. Khusronun sing la akhira lahu. Ndak ada akhirnya artinya selama-lamanya. Lek sampai kebalik. Ngoten. Fa ilam yang fa'ha. Monggo lamun ora manfaati ing nafsu apa hadat tahwifu ikilah meden-medeni didendeni pati barang panggah ndak wedi. Apa sing tinggi ngedenine? Fatur mongko ngelingno sira laha maring nafsu, elingno ma ing barang wa'ada kang janji sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man, bihi kelawan ma, janji man ing wong ato ahu kang taat sapa man ing Allah minatsawabi nyatane saking ganjaran al-ngazimi kang agung apa sawab. Wa malan barang tawa'ada kang ngancam sapa Allah bi kelawan ma ngancam man ing wong ngasohu kang maksiat sapa man ing Allah minal azabi nyatane saking siksa al alimi kang nglarakake apa ngazab. Lek dituturi mati ndak tedhias wis saiki genten dianu genten dibang-bang he nafsu. Gusti Allah ki janji ning awake dhewe sing sapa wonge gelem ngamal soleh ya. Alladzina amanu wa amilu solihati falahum ajrun ghairu mamnun wono barang kae enek to Quran sing ngoten. Dadi wong-wong sing iman gelem ngamal soleh akan diganjar ndak ada putus-putusnya ndak enek enteke akeh banget ganjarane. Ki elingno karo janjine Allah lek Gusti Allah ki janji marang wong sing taat ya kuwi dikei ganjaran sing gedhe. Anten lah wong sing ndak taat sing maksiat diancam siksa sing nglarakake. Waqul lan ngucap sira laha maring nafsu ya nafsu he nafsu ma ba'uda ma ba'dal mauti ora ana iku ing dalem sakwise mati min mustatabin utawi wong kang nesoni wa ma ba'dad dunya lan ora ono iku ing dalem sause donya mindarin utawi omah ilal jannatu kejaba swarga awin naru utawa neraka. Ngomongin neh nafsu sause mati iki wis ndek enek wong sing nyeneni, ndek enek wong sing nesoni kowe, ndek enek wong sing memberi petunjuk kowe. Mumpung iki urung mati si enek sing nuturi ya kuwi aku sing nuturi. Nuturi takon ngene-ngene, ayo manuta. Lan iki besok sakwise ning donya iki ndek enek panggonan. Kejaba antarane loro, swarga apa neraka. Lah kuwi sing nempate wis ditentokne karo Gusti Allah. Sing swarga ya bagi wong sing ngamal saleh, sing neraka bagi wong sing duraka. Ayo ngamal soleh, bab panggonane sakwise donya iki mung loro kuwi. Pilih ndi kowe? Dan insyaallah lek kita gelem ngoten nggih dangu-dangu nafsu niki badhe napa niku? Badhe luluh nggih. Bab ati niku senajan saatose kaya apa pokok telaten niku nggih badhe luluh. Wong watu wae iso ledok ketetesan banyu. Niku critane Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Ibnu Hajar Al-Haytami niku kan ulama sing kondang. Niku nalika mondok piyambake niku pinten-pinten taun iki panggah ndak iso. Isone karo kangilane kaya ndak imbang, sampai mutung apik mulih. Mutung sange mboten saged niki panggah mutung mulih. Mulai apik mulai nang omah yo ndak wani. Masalahe napa? Mulai nang omah seneni bapake pisan wong nek ragat wis akeh kok mondokne suwi kok mulih irung iso apa-apa. Akhire mulih niku istilahe minggat setengah. Lah sumer leren nang guwa, wong biyen leren kan nang guwa. Pas teng mriku enten selo, enten watu iki ketetesan toyone kok ledok. Sampai watu ketetesan banyu sampai ledok iki medine kan ya suwi ya. Ngoten medine kan ya suwi. Cirose ledoke sampai sak driji ya. Mek tes ngono kok sampai ledok. Niku damel tafakur. Wong watu wae sing atos ketetesan banyu mek kur tas iso ledok bolos sak mene jerune. Mosok to atiku sak atos-atose atiku dileboni ilmu ndak iso ledok. Akhirnya balik neng pondok neh, mungkin kurang suwi gila aku mondok. Balik neng pondok neh, malah dibuka piyambake dados ulama sing kondang. Ibnu Hajar nih ulama sing kondang Kitabe enek sing kitab Malati sing kabeh 40 jilid niku sapa wonge maca niku cerose kok sampai katam 40 dina mati. Sing maca kiyaine. Lha iki Fathul Bari napa namine. Fathul Bari niku 40 jilid kok diwaca katam kok 40 dina ninggal. Jan ampuh to nggih. Dan niku krana le mondok nggih suwi banget, nggih telatos banget atine, nggih ikhlas. Mula belajar niku nggih ngoten niku. Mula cara taklim wong belajar niku kudu butuhne wektu sing suwi barang. Ora anu enek telu niku to nggih, dukaun wa kirsin wastibarun wa bulghatun wa irsadu ustadin wa tulu zamani. Ada guru, ada keikhlasan, ketekunan, kecerdasan, maksud kecerdasan iki dhek ya gelem belajar terus. Wong cerdase wong niku kan mboten padha. Enek sing belajar ngapalne Qur'an setahun hafal. Enek sing 2 tahun, enek sing 3 tahun, enek sing 4 tahun. Ya mungkin enek sing 10 tahun barang enek sing ndak hafal nyati ora ngapalne. Ning lek gelem ngapalne ya panggah hafal, kacek wektune suwi. Ngoten. Cerdasane sepinten niku pokok purun nglampahi nggih panggah iso wong menungsoe kabulul ngilmi nggih nampa ilmu akhire ngoten niku kita nggih ngoten nafsu sing nakal niku kita tuturi sampai tingkatane ngoten niku wau ning Maha Agung Allah Allah mriksani Allah Maha Agung Allah Maha Kuwasa Allah Maha Melihat awake dhewe nglakoni piye engko diprihat Allah ndak mempan malaikat nyiwa tengen nyateti panggah ndak mempan mati iki lek teko sak wayah-wayah ndak mempan nek didudoi janjine Allah wong iki lek ngamal apik bakal oleh kamulyan ning di sisi Allah lek ngamal elek bakal oleh ya penderitaan di sisi Allah panggone bape sakwise donya iki panggon ndek enek liyane kejaba perkara loro ya kuwi swarga lan neraka swarga kanggo wong sing taat, neraka kanggo wong sing maksiat. Kalek pilih ndi? Ngoten. Pun. Fahtaro mongko milih, fahtari ngoten. Fahtari mongko milih sira nafsu. Mongko milihno sira linafsi kamaring nafsu ira insikti. Taatan takunu akibata alfaus. Insikti lamun karep sapa sira nafsu taatan ing taat. Takunu mongko ana apa akibatuha akibate taat iku al fauza kabejan wa ridwana lan ing ridane Allah wal khuluda lan langgeng fi fasihil janjinani ing dalem jembare swarga wis saiki ngene su nafsu rehne Allah ki wis janji ning kita sapa sing nglakoni apik bakal diparingi ganjaran sing gedhe sing nglakoni maksiat bakal disiksa sing nglarakne saiki awakmu milih lek awakmu taat sirmu taat ya taato sok akibate lek awakmu taat bakal oleh kabejan oleh ridane Allah langgeng neng swarga sing jembar kuwi lek panjen taat ngoten kowe milih wa nadzara lan ningali ila wajhillahi maring dhate Allah al-karimi kang mulya apa waji almanani kang akeh paringi nikmat wis ngono kuwi lek pancen taat ning kono kuwi akibate ning wa insikti lamun karep sapa sira nafsu maksiatan ing maksiat sirmu maksiat ya kuno kang ana apa akhiruha akhire maksiat iku alkhizyaino wal hawana lan tegese ino iku alkhizyaino wal hawana lan tegese asor wasukta lan bendune pangeran wal khirmana lan kinalingane ganjaran wal habsa lan den penjara penato bakotin nironi ing dalem antane telondakane neraka karek pilihan kuwi milih sing kuwi apa milih sing mangkae lek nglakoni taat monggo akibate swarga lek nglakoni maksiat monggo sok ning telondakane neraka ngoten nafsune kon milih ndi kowe bab umurmu kuwi wis ora suwi neh lho. Wong wis umure 50 ngono iki. Rata-rata wong saiki umure kan sing teko 100 kan arang nggih. Teko 100 malah ngrepoti lho. tiang niku lek umure pun 70, 80, 90 niki lek tasih urip malah mesakne kabeh. Mesakne sing urip ya mesakne sing ngopeni, mesakne sing diopeni ya mesakne sing ngopeni, sing ngopeni ya mesakne lho nguyuh wis ngoprok, ngising wis ngoprok, mangan serata iso mangap, ngombe metu neh ngiler, kan ya wis sing ngopeni kan ya wis cegah. Iya lek anake cetro, lek ndak dititipne ning pantai asuhan utawa digolekne wong kon ngopeni. Lha jenenge wong buruh ngopeni sak enake. Ngedhi grojuk ngono mek koran. Grojuk karo timba ngono ngedhi. Wong buruh kapan diopahi lak wis. Lek anake dhewe kan beda, bab ada darah. Mula anak cetha iki ya penting. Nah, lek kita wis mbayangne ngono nyapa kok panggah nakal. Ana lagi, nyapa kok panggah nakal. Ngoten. Kok pilihanmu ki nang ndi? Pep ning kene iki wis bar kok kene iki. Nang kono iki mek panggonane mek loro lho. Swarga apa neraka? Pilih ndi kowe? Ning dalane siji lho. Lek swarga dalane iki, lek neraka ndak usah liwat glundunge teko nggone. Ibarate kan ngoten lho. Glundunge teko nggone. Ndak usah berbuat apa-apa, lakoni sing sak enak-enake. Lah iki wis teko nggone. Lah milih ngoten. Lek cara Gus Dur kan dawuh kan ngoten niki. Umur ki ra usah dawa-dawa, ya wis sewidak pira ngono ae ta 70 paling dawa. Lek dawa-dawa, tuwek-tuwek malah ya kuwi lho untu wis ra kenek nggih mangan sate. Kuping wis ra kenek nggih ngrungokne. Meripat ya wis ra kenek nggih nyawang. Wis asam iki nggone ora ning gunung saiki malah ning asam nggone ning urat ning nggone lambung malah ngono kuwi malah. Wah, lek kan ngonten iki. Sing ngene arep nyapa nikmate apa? Ngono lho nggih. Nikmate apa lek wis ngono kuwi. Wis ndek eneng. Sugiyo dhuwit ya ora nikmat ngono iki mek marem tok tapi ndak nikmat. Ndak nikmat. Mulane enten sing dawuhne wong ki akeh pengasilane ning titik rezekine. Enek sing titik pengasilane ning akeh rezekine. Piye iki maksude, Pak? Maksude ya kayane iki akeh tapi mangane dibatasi. Oleh mek banyu putih ngombe es ndak wani. Kuwi kan yo akeh kayane tapi rezekine titik. Mangan yo ngono, sate ora wani, soto ora wani, gule ora wani. Wanine apa? Sego putih. Sego putih dibatasi oleh telo. Padahal kayane atusan juta. Kuwi penghasilannya akeh tapi rezekine titik. Sementara sing rezekine titik lek genduren, amen genduren ae. Sate dipangan, soto ya budal, gule ya budal, apa neh es podeng entek loro. Wah, iki rezekine akeh padahal hasile meh titik ya. Pilih ndi? Lek cara aku ya pilih sing akeh tapi rezekine ya akeh. Ajane kan ngoten iki, pilih kayane akeh rezekine ya akeh. Nah nggih niku lek wis ngoten niku nyandi nafsu diomongi ndak gelemi arep nyapo. Ngoten e arep nyapo. Ngoten. Kita kudu nuturi awake dhewe. Bab wong saiki dituturi wong ora mempan. Dadi sing nuturi kudu awake dhewe. Lek nuturi awake dhewe ya kudu duwe ilmu. Ngoten e nggih. Ngrasakne rasa niku sing penting. Penting niku rasa. Wong wis tuwek rasane piye, anune piye, anune piye. Niki lek wis tuwek ning rasa. Kapan wis duwe rasa, wong niku nggih nggih beda. Mula rasa niku penting. Ngoten. Pilih dadi sing ina apa silih sing dadi mulya. Fa'alit mongko namban ana sira nafsaka ing nafsuira bihadzal atkari kelawan ikilah bihadzil atkari kelawan ikilah pira-pira dzikir, pira-pira pengeling-eling mang lho nggih. Kathah niku wau. Ngantako udia saking lumohe nafsu, lumoh ngani taati saking taat, lumoh taakut ini lungguh hati lumoh ndak tek geleman ibadah, ngelakoni ibadah sing abote ndak tek geleman nafsu niki, ini nafsu sing lumoh. Bab nafsu ini kadang-kadang yo lumoh, kadang-kadang semangat. Ning wong ndak duwe nafsu yo ndak apik, ndak iso wong nafsu ibarate mesine lho nggih cara pindah montor no mesine, mesine ora enek. Api oke beraya ora iso mlaku. Mlakune kudu ngangge nafsu ning ya kudu diatur. Ngoten. Pon lek wis lumuh nglakoni taat warukuni halan condonge nafsu ilal maksiati maring nafsu maling maksiat malah demenane nglakoni sing dosa-dosa lek ngibadah moh ngono kuwi tuturana karo mang kabeh papat niku wau zikir ngelingne lek Allah Maha mengetahui dan lain sebagainya pati iki tekone sak wayah-wayah. Ngoten niku lho nggih, sulih ning donya ndene nggon liyane swarga karo neraka. Wis. Lah ilinge apa iki demenane maksiat nanti omongi. Fa innaha mongko sune hadhil adkar iku minal adwiyati setengah saking pira-pira tamba annafiati kang manfaate apa adwiyah li amrodil qulubi keduwe pira-pira penyakit ati. Penyakit ati tambane nggih niku wau ning sing nuturi ya awake dhewe. Lek dituturi wong biasane ya mlelengi arek sing nuturi sapa? Sosiale duraku apa dur kono ngono barang malehan lek wong dituturi iki malehan. Nah, lek sing nuturi awake dhewe utawa kadang-kadang anake ngono kira malah tersentuh lek anake. Ngeten lho, Pak. Ngeten lho, Pak. Ngono kira-kira ya malah rada mikir lek anake iki. Ten pun. Ati lek kadung duwe penyakit kan angel. Suma innahu mongko sunuli setune kelakuan iku inistasyara. Lamun tangi mingkol bika saking ati ira ngindasti arika nalikane ngrasa ira yen annallaha setune Gusti Allah iku yaraka ningali sapa Allah ing sira hayaan nggih ngrasa hayaan ing isin yamnauka kang nyegah apa haya ing sira ngan mukhalafati saking nulayani Allah wayuh miluka kang gelemake apa haya ing sira nganis tasmiri saking cancut fi taatihi ing dalem taat Allah fangindaka mongko iku ing dalem sandingira syai'un utawi suwi-wiji min haqa ikil muraqabati nyatane saking sejatine nginjen-nginjen ing Allah artine lek kita niki dielingne karo kathah niku wau ati kita ki malih duwe rumangsa isin. Wah, berarti muraqabahmu karo Gusti Allah ki wis masuk. Wis masuk. Wis masuk artine kita ki wis punya makrifat ning Gusti Allah. Makrifate manane kan kenal. Wis kenal dumateng Allah senajan titik. Ngene, senajan titik nyatane wis duwe isin lek arepe nglakoni elek ning isin karo Gusti Allah. Ora isin karo maratuwane utawa karo gurune ndak isin dumateng Gusti Allah kok wis duwe ngono niku berarti lemu muraqabah lemu ma'rifat ning Allah ki wis ada walaupun sedikit wis enek utawa malih tiyang niku kok ngibadah wis rumangsa seneng iki ya ma'rifate wis mlebu ngoten wis punya rasa mula ya kudu diterusen lek wis ngono kuwi ngoten terus nih, nggo kita sedoyo niki sareng-sareng usaha keranten tujuane kan podo awake dhewe iki sok mbasuk balik ning gone innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita miliknya Allah akan kembali kepada Allah. Lek iso balik ning gone Gusti Allah ki nemoni ridane Gusti Allah. Carane nggih ngoten niku wau ngliwati dalan sing di tunjuk nih Gusti Allah sing digawa Kanjeng Nabi atine lek nakal yo dituturi dhewe terus karo nyawang aku ki umurku wis pira aku sing kesenengan sing urung tak lakoni apa oh ning donya iki lek dipikir kesenengan ki ora eneng nggih nikmat donya ki ndene sebab semakin nikmat semakin resiko wong rabi kok golek sing ayu rakate mesti akeh kok syukur elek-elekan barang arep ngono ae wis penak ndak teng ngragati malah sampean diragati. Nek donya ngono kuwi pancen donya ngono kuwi. Tuku mobil kok apik ya akeh nakate. Urung pajeke sik nggih mlaku tok wis akeh. Lek mobil elek-elekan kok nek kula kek murah ngene. Ngoten, iki donya ngoten niku, beda karo akhirat. Mula lek kita mekur golek nikmat ning donya kecelik sejene ora suwi iki lek dipikir kudu nikmat lek dipikir wong resikune gedhe kok semakin nikmat semakin beresiko ngopenine ya berat kan resiko mila monggo Gusti Allah wis nyiapi kita sedaya kenikmatan sing abadal abadi, siapapun berhak mencari, mendapatkan, dalane ya wis didudoi, kantun ngelampahi, ingkang akhiripun lek estu-estu kita lampahi, kita nggih pikantuk ridanipun Allah. Monggo kita sareng-sareng mbudidaya niku supados estu-estu kita niki dadi wong sing mulya benjing wonten ing akhiratipun. Wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.